Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, para menteri. Melalui video conference yang dilakukan Senin 16 Maret di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden menggelar rapat kabinet bersama 41 jajaran kabinet Indonesia Maju. Presiden bertatap muka secara virtual dengan jajaran kabinet dalam menyampaikan arahannya. Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberitahukan seluruh kepala daerah dalam membuat kebijakan baru terkait pencegahan penularan COVID-19 agar masyarakat tidak panik. Mendagri fokus memberitahukan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, agar hati-hati dalam membuat polisi, agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat, polisinya bisa tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi pergerakan, mengurangi pertemuan-pertemuan, mengurangi meeting-meeting, sehingga ini akan bisa kita mengurangi dampak dari COVID-19. Presiden menambahkan setiap kepala daerah berhak mengeluarkan kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, termasuk instruksi libur sekolah yang perlu dikalkulasi dengan bijak. Meski begitu, Presiden ingin mengedukasi masyarakat agar membiasakan diri belajar dari rumah, termasuk perusahaan dan kementerian untuk bekerja dari rumah dalam rangka mengurangi dan menjaga jarak antar individu.